Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Semuanya bersuka cita bertemu kembali di hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kita semua memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Mari kita mau masuk di dalam ibadah pada saat ini. Saya percaya kita semua ada di dalam keberkatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih hari ini Tuhan berikan kami sukacita. Bahkan setiap hari dan sepanjang hari Tuhan berikan kami sukacita. Kami mau memuji, kami mau membesarkan nama Tuhan. Kami mau mengangkat tangan dan hati kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan pada saat ini. Alat apapun yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan beserta kami, maka kami tidak akan pernah takut. Sebab Tuhan ada di dalam kami, maka kami tidak akan pernah gentar. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, yang menjamin hidup kami. Oleh karena itu, saat ini kami mau angkat tangan kami, kami mau bersama memuji. Kami mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Sama katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Mari jemaat katakan bersama, ku tidak bimbang, oh, sebab Engkau Allahku. Kau Allah yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, katakan namanya Yesus Tuhan. Yesus memegang
Yesus memberiku Jesus. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat tangan kami. Kami yakin ketika kami mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami saat ini.
maka mujizat pun Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari bersama angkat tangan, kita mau katakan, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih. Oh, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur dan kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bersuka cita bersama katakan, amin. Haleluya, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Ya, mari bersama katakan, hari-hariku lalui bersama dengan Yesus. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan bersama katakan haleluya. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku. Boleh sekali lagi bersama katakan, hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, siapa Bapa di surga.
sudah melihat. Semua katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara dan pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Haleluya, yeah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Keselamatan dialah Raja Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, yes. Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan. Shalom Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Katakan, dialah Raja. Sekali lagi, yes. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Yes, amin. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom. Haleluya.
Berbahagia hari ini. Bila ada orang di samping kanan kiri, katakan, Tuhan tidak akan biarkan kamu jatuh. Tuhan tidak akan biarkan kamu jatuh. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangan kita. Boleh angkat tangan bersama-sama, katakan, tangannya, tangannya, ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia sampai ternyata sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tanganku, 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 sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya, yes. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tanganku. Mari bersama katakan, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terbentang, sebab Tuhan Yesus. Kita rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus ada di sana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bisa bersuka cita. Meskipun mungkin ibadah dengan online, tetapi tidak mengurangi sukacita dan hadirat Tuhan yang dapat kita rasakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan tidak hanya dapat kita dengar, tetapi Tuhan mampukan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru segera
doa. Terima kasih Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Pujikan pujian ini bukan karena kita hafal lagu ini, tetapi pujikan pujian ini sebab ini doa kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita, mari angkat hatimu dan katakan, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, ia hanya sejauh doa. Berseru, yes Lord, dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera percaya bahwa Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kami. Kami punya Tuhan yang dapat kami gapai. Kami punya Tuhan yang mendengar seru dan doa kami. Oleh karena itu kami tidak akan khawatir Tuhan dengan apapun yang menjadi tantangan kami saat ini. Karena kami tahu kami punya Tuhan, yaitu Engkau Allah yang selalu memberikan kami kemenangan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, Engkau percayakan untuk memberkati kami Tuhan saat ini. Pengurapan yang daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu. Sehingga setiap yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu merupakan setiap firman yang keluar dari mulut lidah Tuhan.
memberkati dan menguatkan setiap kami, membuka mata kami supaya kami dapat melihat bagaimana tidak terbatasnya kasih dan kuasa Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Hari ini saya senang berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun video ini bisa dinikmati. Khususnya Anda yang berada di rumah, hari ini bersukacitalah karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sebelum saya berbagi tentang firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Kiranya firman hari ini akan menolong kita menghadapi kenyataan tiap hari yang tidak menentu, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita menikmati jaminan pasti. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur sekali jikalau pada saat ini kami bersama-sama ingin menikmati firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang hina dina ini menjelaskan tentang firman Tuhan, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang menikmatinya. Jamah satu persatu lawat kami semua, supaya hari ini setiap yang mendengarkan firman ini pasti diberkati oleh firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama yuk kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang berkat COVID semakin fit. Wow, luar biasa saudara. Hari ini kita suka tidak suka, di negara manapun kita berada, baik itu negara kaya maupun negara miskin, di tempat yang bersih maupun tempat yang jorok, di negara maju ataupun tidak, hari ini sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya tidak tahu sampai kapan persoalan ini akan kita alami bersama-sama, tapi sejarah mencatat, contoh, jikalau ada virus yang sudah hadir di muka bumi ini, dia tidak akan pulang untuk menghilang. Contohnya, orang kalau di rumahnya ada yang sakit mata, nanti kita ada di tempat itu, kita akan tertular bukan? Atau kalau keluarga kita ada yang sedang menderita sakit flu, jikalau kita ada di tempat itu, kita pun bisa tertular penyakit flu. Ada yang berkata bahwa kita suatu hari nanti mungkin akan mempergunakan masker, tapi kita tidak tahu juga apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan melalui pandemi yang mendunia ini. Tapi hari ini kita akan merenungkan tentang dari persoalan COVID, berkat apa yang bisa kita dapatkan supaya kita tidak terus bersungut-sungut kapan COVID ini akan berlalu. Tetapi pikirkan hari ini yang lebih bagus adalah apa yang sedang Tuhan bicarakan untuk saya. Bukan untuk kamu, untuk saya. Bukan untuk saudara, untuk saya. Bukan untuk suami, untuk saya. Bukan untuk istri, untuk saya. Itu tandanya adalah apa yang bisa kita dapatkan melalui keberadaan COVID ini. Berkat COVID semakin fit. Maka kita akan lihat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Injil Matius pasal 6. Saya akan membacakan ayat yang ke-25 hingga 34. Ini satu kisah menarik di mana kita seringkali mendengarkannya, khususnya ayat yang ke-33. Tapi akan saya bacakan untuk kita bersama-sama menikmatinya. Firman Tuhan berkata dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26, pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagia setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin saudara membacanya sendiri melalui Alkitab yang engkau pegang masing-masing. Saudara, dari pembacaan ini ada satu kisah menarik yang seringkali orang lebih suka menghafal ayat yang ke-33 saja. Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga pada waktu kita cuma mengambil satu ayat saja dan melepaskannya dari kisah sebelum dan sesudahnya, melepaskan dari konteksnya, maka kita akan memikirkan, memiliki asumsi, memiliki bayangan sendiri, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong, dia ingin dekat dengan Tuhan, ingin melayani Tuhan, tetapi motivasinya apa? Ingin mendapatkan tambahan dari Tuhan ketika dia sudah melayani Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi kecewa ketika dia salah mengartikan ayat yang ke-33 ini. Saya sudah melayani, tapi kenapa penyakit tidak sembuh-sembuh? Saya sudah memberikan persepuluhan, tapi kenapa tokoku tidak rame-rame? Saya sudah melakukan segala-galanya untuk Tuhan, tapi mengapa keluargaku berantakan seperti ini? Nah, kenapa kita ini menjadi begitu kecewa dengan Tuhan? Karena kita salah mengartikan apa yang sedang menjadi tujuan utama saat Yesus mengatakan kisah tersebut. Saudara, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam Injil Matius itu dikenal sebagai pengajaran Yesus, sebagai khotbah di bukit. Di dalamnya ada aneka kisah yang sedang menjelaskan supaya orang-orang yang mendengarkannya, dalam hal ini orang Yahudi, ada pula orang Farisi di situ, ahli Taurat di situ, bisa lebih memprioritaskan Tuhan daripada segala keadaan yang ada di dunia. Lebih fokus kepada Tuhan daripada apa yang nampak di mata. Maka seringkali kita yang tidak menikmati cara berpikir Tuhan bisa salah prasangka apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, dari apa yang kita baca tadi, kita dengarkan bersama-sama, ada tiga hal menarik untuk menjawab berkat COVID semakin fit. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup setiap hari itu semakin memiliki daya tahan yang kuat, semakin fit, tidak gampang cengeng, tidak gampang putus asa, tidak gampang lebay, tidak gampang teriak-teriak. Berapa banyak hari ini orang berteriak-teriak, kapan COVID-19 ini akan berlalu? Seperti yang saya katakan sejak semula, jangan cuma berpikir kapan selesainya, tapi pikirkan apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini.
Berapa banyak orang yang sedang hari ini putus asa dan dia berkata bahwa usahanya sudah bangkrut. Apa benar dia sudah bangkrut? Karena saudara, sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang bangkrut karena dia lahir tidak bawa uang, bukan? Baju pun dia dapat dari orang tuanya. Tapi yang lebih berbahaya jikalau dia mengalami kebangkrutan secara rohani. Saudara, pada waktu dia menikmati hubungan yang bagus dengan Tuhan, pada waktu dia memuncak luar biasa, lalu tiba-tiba menghadapi persoalan COVID, dia langsung jauh dari Tuhan. Kenapa kita tidak berpikir itu juga bangkrut? Tapi kita suka berpikir bangkrut pasti persoalan masalah materi. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan lihat tiga hal supaya kita bisa senantiasa tegar, semakin hari semakin fit untuk menikmati apa yang Tuhan izinkan kita alami bersama-sama. Saudara, bagaimana supaya kita bisa terus kuat, fit di dalam menghadapi persoalan kehidupan masing-masing. Nah, saya akan ada tiga hal, saya beri singkatan menjadi TBC. Tapi bukan penyakit TBC. Tapi T yang pertama adalah supaya kita bisa fit, bisa kuat terus menghadapi persoalan meskipun ada COVID tetapi semakin fit, yaitu taat firman. Saudara perhatikan, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 khususnya bagian A saja dikatakan sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di situ. Ada perintah janganlah khawatir. Jikalau kita khawatir, berarti kita sedang tidak taat kepada perintah yang mengatakan jangan khawatir. Saudara, seringkali orang itu begitu hebatnya, begitu kuatnya, begitu bersemangatnya ketika dia mengkhotbahkan sebuah bagian daripada ayat. Betapa dia begitu luar biasa ketika dia berteriak-teriak di atas mimbar, jangan khawatir. Tapi mengapa orang yang berteriak itu juga ikut khawatir? Ketika ditanya seperti itu, dia akan berkata, kita kan manusia Pak, mana mungkin tidak khawatir. Ingat saudara, kita betul memang manusia, sama-sama kita manusia. Sekarang persoalannya adalah pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, ada Roh Kudus di dalam hidupmu sebagai jaminan sampai kesudahan zaman. Maka tentunya orang-orang ini yang bisa menyebut Tuhan dengan Bapa, dia adalah anaknya. Maka sebagai seorang anak Allah, dia harus memiliki sesuatu tampilan yang berbeda, kualitas yang berbeda. Sehingga pada waktu orang-orang hari ini berteriak tentang keadaan yang tidak menentu itu, tapi dia tahu, aku tetap akan bertahan dengan cara taat firman. Saudara, jangan khawatir, itu sedang menunjukkan orang ini ragu-ragu tentang apa yang akan terjadi kelak. Tapi menarik, ketika Yesus mengatakan ini, apa yang harus dilakukan tentang jangan khawatir? Yang pertama, jangan khawatir akan hidup. Sederhana bukan? Jangan khawatir akan hidup. Bukan jangan khawatir akan perusahaan. Bukan jangan khawatir tentang keadaan. Tapi jangan khawatir tentang apa saudara? Akan hidupmu. Kemudian akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Yang kedua, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada dua hal saudara yang sedang Yesus ingin ajar. Yang pertama, jangan khawatir, itu fokusnya yaitu kepada hidup. Maka pada waktu kita harus hidup, akan ada makan di situ dikatakan, kemudian ada minum di situ dikatakan. Tapi yang kedua, jangan khawatir tentang tubuh, ada persoalan tentang pakaian. Nah, ketika kita ingin menikmati Tuhan setiap hari, ingat dua hal ini. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, jikalau engkau masih bisa menikmati hidup, ada makan, ada minum,
sesungguhnya kita harus menunjukkan kepada orang-orang hidup kita bahagia luar biasa. Apalagi saudara, kita memiliki tubuh dan dibalut oleh pakaian. Artinya adalah kita sedang menikmati satu keadaan di mana tubuh kita sedang dibalut yang membuat kita tidak mudah terserang sesuatu dari luar. Saudara, jangan khawatir di sini. Jangan kita memikirkan terlalu luas. Saya tahu kadang-kadang banyak orang ketika baca Alkitab itu lebih pinter daripada ayat itu sendiri. Ayat itu tidak bicara, tapi dia melebih-lebihkan. Dia menambahkan sesuatu, tapi ada pula yang mengurangi sesuatu. Namun intinya, ketika kita ingin berkat COVID semakin fit, dengan keadaan COVID yang tidak menentu, tapi semakin kita kuat, yang pertama adalah belajar taat firman. Tentang apa? Kalau kita sudah sehat, kita masih ada pakaian, bersyukurlah luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seringkali orang ketakutan, paranoid dengan keberadaan seperti ini. Sehingga dia tidak suka ke gereja, namun herannya dia berani jalan-jalan ke mall. Dia berani jalan-jalan ke tempat-tempat wisata atau bersepeda bersama. Heran bukan? Tapi kenapa dia tidak begitu bergairah untuk datang beribadah? Tapi pada waktu jalan-jalan menikmati luar biasa. Pak, kalau ibadah itu kan AC. Nanti ketika ngomongkan itu bisa nyembur-nyembur omongannya. Itu di mall, rumah saya dekat mall saudara. Apalagi kalau malam minggu dan minggu saya berjalan di sana. Itu tanpa jarak, ngomong sesukanya sendiri. Namun kenapa tidak mereka khawatir? Tapi kalau hadir ibadah di gereja jadi khawatir. Maka kitab Ibrani berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan orang. Ketika awal adanya pandemi, gereja menaati apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tidak ada ibadah. Tetapi ingat, sekarang ada izin, tapi kita punya jarak. Mungkin 1 meter, 1,5 meter, datang mungkin pakai masker atau pakai face shield. Kalau perlu Anda pakai helm teropong juga boleh. Intinya adalah datang ke ibadah, pikirkan baik-baik bahwa hidup dan tubuh itu pasti dipelihara Tuhan. Tapi bukan berarti sesukanya sendiri. Ikuti pula protokol daripada pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi keadaan seperti ini, mestinya kita harus semakin kuat, semakin bersemangat. Kenapa saudara? Karena kita tahu ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan melalui peristiwa ini. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap kuat, tetap tegar, kita fit meskipun ada COVID. Yang kedua, yaitu huruf B, buat prioritas. Perhatikan baik-baik di ayat yang 25 bagian B hingga ayat yang ke-33 ada satu narasi, ada satu kisah sedang menjelaskan pergumulan dari bangsa-bangsa dan itu diberikan kepada orang yang mendengarkan kisah ini yaitu para murid Yesus, perbandingan tentang pemeliharaan Tuhan. Maka kita perlu memikirkan bagaimana supaya kita bisa membuat prioritas. Perhatikan ayat yang ke-25 bagian B. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan kata lebih penting. Maka seringkali kita susah untuk membedakan sesuatu yang lebih penting atau yang bukan penting. Pada waktu kita tidak bisa membedakan mana yang lebih penting dari yang tidak penting, di situ kita seringkali salah memutuskan apa yang sedang kita butuhkan. Saudara taat firman, jangan khawatir supaya kita tidak perlu mikir macam-macam kecuali hidup. Dan yang kedua kecuali tubuh. Mengapa saudara? Karena itu lebih penting. Dalam hidup pun belajar untuk membuat prioritas. Saya tahu hari ini ada di antara saudara yang ke kantor bekerja.
Ada yang ikut naik sepeda muter-muter daerah di Surabaya, bahkan Jawa Timur. Anda jalan-jalan ke tempat pariwisata. Kemudian Anda jalan-jalan ke mall. Mengapa engkau tidak memikirkan datang beribadah? Saudara, jikalau engkau sudah mengikuti semua protokol, apa yang sudah dianjurkan, engkau sudah punya hati gembira, tidurnya cukup, makanan bergizi, suka berjemur olahraga, maka pada waktu engkau menghadapi serangan virus, imun tubuh itu yang akan bekerja. Jangan tunggu sampai selesai virus COVID-19. Seperti yang saya beri contoh tadi, penyakit mata itu tidak akan pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kalau di rumah Anda ada yang sakit mata, ada yang belean, lalu Anda tinggal di situ, bisa menular bukan? Atau yang sakit flu, bisa pula menular bukan? Demikian kita tidak tahu apa yang terjadi suatu hari nanti. Tetapi pikirkan yang lebih penting. Jikalau dikatakan dalam bagian ini lebih penting adalah tubuh dan hidup, maka ketika engkau datang menikmati Tuhan, ketika Tuhan masih memelihara, masih memberikan kesehatan, masih memberikan semangat, maka datanglah beribadah kepada Dia. Itu lebih penting daripada segala sesuatu. Sehingga pada waktu kita melihat bagian kisah ini, lalu di ayat yang ke-32 dikatakan seperti ini. Ada satu kisah di dalam 25b sampai 33, yaitu tentang orang-orang yang khawatir tentang masalah makan, minum, dan pakai. Kemudian di ayat yang 32 dikatakan begini, semua itu, apa semua itu? Makan, minum, pakai yang tadi dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka 33 dikatakan, tetapi carilah, ada kata carilah, itu sifatnya berkesinambungan. Artinya terus menerus. Carilah apa? Kerajaan Allah. Saudara, carinya di mana? Bagaimana kita bisa cari kerajaan Allah? Yang pertama, buka hatimu undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka ketika engkau sudah memiliki Yesus, engkau bisa memahami, bisa mengerti karena engkau sudah memiliki kerajaan Allah. Tetapi bagaimana menghidupi, bagaimana engkau hidup dalam kerajaan Allah, bagaimana engkau taat kepada firman, bagaimana engkau memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Disitulah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka seseorang ketika dia sudah memiliki Yesus, ada yang harus diprioritaskan. Bangun pagi, ambil waktumu baca Alkitab lebih dulu daripada buka HP atau buka laptop. Mau tidur, ada waktu engkau doa. Hari ini saudara engkau di rumah bisa bebas, bisa mendengarkan khotbah sewaktu-waktu, bisa berdoa sewaktu-waktu. Tetapi prioritas, apakah dengan keadaan seperti ini engkau semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Semakin tahu banyak judul film-film atau semakin dekat dengan Tuhan. Apakah engkau semakin tahu banyak gosip-gosip karena senantiasa membaca Instagram maupun membuka Facebook. Tapi apakah engkau semakin tahu isi hati Tuhan? Lebih memikirkan prioritas itu membutuhkan keputusan. Buat prioritas. Jikalau satu hari ada 24 jam, masa sih memberikan untuk Tuhan fokus 30 menit tidak bisa. Bukan cuma untuk doa 30 menit, tapi dengarkan apa isi hati Tuhan. Belajar membaca Alkitab secara rutin. Supaya apa? Dalam hidup kita, itu kita ada deposito tentang firman. Sehingga suatu hari jikalau kita menghadapi pergumulan, maka tabungan firman itu yang akan keluar, akan menyelesaikan persoalan. Tapi jikalau kita tidak punya firman, maka bagaimana kita bisa bertahan bersama dengan firman karena kita tidak memiliki firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu. Ingat lagi, semuanya itu. Makan, minum, pakai. Itu akan ditambahkan. Orang Kristen sesungguhnya jangan dia khawatir. Saudara, khusus untuk makan, minum, pakai. Tidak bicara punya handphone atau tidak. Tidak bicara masalah rumah, tapi makan, minum, pakai. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan,
Jikalau engkau ingin menikmati hidup, meskipun ada COVID, tetapi kita bisa berkata berkat COVID, kita semakin fit, itu untuk melatih kita semakin stabil dalam kehidupan kita setiap hari. Semakin tenang meskipun keadaan tidak pernah menentu. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan. Tapi yang terakhir, ketiga, bagaimana kita bisa menikmati berkat COVID semakin fit? Yaitu di ayat yang ke-34 dikatakan sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok saudara mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari apa dikatakan di situ? Cukuplah untuk sehari. Yang terakhir adalah cukupkan diri. Ada TBC, bukan penyakit. Tapi pertama, taat firman. Dua, buat prioritas. Tiga, cukupkan diri. Saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang merasa cukup. Saya tahu sekali, kalau sekarang gaji 500 ingin naik 1 juta. Setelah 1 juta ingin naik 2 juta. Setelah 2 juta naik 4 juta. Tapi saudara, belajar dari Paulus. Cukuplah kasih karuniamu untukku. Artinya apapun yang sudah Tuhan berikan, di situ ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Tetapi jika kita tidak bisa menikmati kasih karunia tersebut, kita merasa kekurangan terus, kita gampang iri hati, dan ujung-ujungnya kita mudah untuk jatuh dalam dosa. Saudara, keadaan boleh tidak menentu. Tapi ingat, jangan khawatir untuk hari besok. Selesaikan hari ini yang bisa diselesaikan. Berapa banyak orang kalau punya masalah hari ini, suka ditunda sampai besok. Kalau besok masih hidup, dia dapat masalah baru, masalahnya dua. Kemudian dia tabung lagi masalahnya, enggak mau cepat diselesaikan. Dia selesaikan untuk besok lusanya. Nanti bisa tiga, ini minimal. Karena tiap hari ada masalah. Jadi jangan berteriak-teriak, Tuhan kenapa tiap hari ada masalah Tuhan. Dengarkan baik-baik ayat yang ke-34 ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tiap hari saudara kita berlatih dengan kesusahan. Apa itu kesusahan? Artinya adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya saudara, kalau harapan kita adalah firman Tuhan, bisa menikmati hidup kita, engkau akan mampu memikul kesusahan demi kesusahan. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu. Persoalan hari itu selesai untuk hari itu. Jangan ditunda besok. Hari ini kalau engkau sedang bermasalah dengan suami, cepat selesaikan. Kalau ada masalah dengan istrimu, cepat selesaikan. Pada waktu ada COVID ini, saya berpikir saya ini semakin kreatif. Saya bersyukur ada COVID. Saya menyelesaikan banyak video saya untuk YouTube saya, Salam Hati Gembira. Saya menyelesaikan beberapa tulisan untuk jurnal, beberapa artikel, beberapa hal saya sudah selesaikan yang sebelumnya tidak mungkin bisa dibuat. Kenapa? Karena saya belajar memikirkan, iya kalau besok masih hidup. Tapi hari ini saya berbicara. Tapi nanti ketika ini akan keluar di tayangan, saya tidak tahu apakah saya masih hidup atau tidak. Apakah saya akan kena COVID atau tidak. Tetapi yang saya tahu, ketika kita ada kesempatan, dimanapun itu juga, pikir baik-baik, jikalau ada persoalan, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan untuk saya, bukan dia, untuk saya, bukan mereka, untuk saya. Maka ingat, berkat COVID, izinkan engkau semakin fit. Kurangi keluh kesahmu dengan cara bagaimana taat firman. Bagaimana engkau bisa terus bertahan, engkau harus buat prioritas. Sehingga pada waktu kita menghadapi persoalan, belajar cukupkan diri. Bagaimana dengan kita? Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Silakan berdoa sejenak saudara. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman ini.
Berikan kekuatan kepada umat-Mu untuk mengunyahnya sehingga bisa mendapatkan kekuatan dari firman ini ketika dia ada dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan yuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sukacita. Terima kasih atas setiap korban persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kita berikan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami dan pada saat ini kami bisa memberikan persembahan. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan dan kami percaya Tuhan senang dengan setiap umat-Mu yang memberikan dengan hati yang bersukacita. Tuhan sudah memberkati kami dan kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mau undang sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi siang hari ini. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Mari dalam setiap kesempatan beribadah, pakai waktu itu bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Tuhan ada di dalamnya untuk memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita tutup ibadah pada pagi siang hari ini.
berseru memanggil namanya, berdoa ia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, ia hanya sejauh doa. Berseru, berseru Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan tetap berkarunia atas kehidupan kita yang akan terus menolong kita pada situasi COVID yang sedang kita hadapi. Tapi penyertaan Tuhan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin fit karena pertolongan, karena penyertaan yang terus dicurahkan atas kehidupan kita. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada hari ini kami sudah datang kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan segenap umat-Mu boleh beribadah kepada Engkau. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah ini kami persembahkan kepada Tuhan. Segala pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan, seruan doa kami kepada Tuhan, dan firman yang sudah kami dengar yang terus boleh menolong kami untuk mengerti bahwa Allah yang akan terus membimbing kami dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam situasi yang sulit ini kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani kami, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka di dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka. Perlindungan penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Dan setiap umat-Mu yang hari ini boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kiranya turun kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kehidupan seluruh anak-anak-Mu yang terus berlindung, berharap, bersandar, dan percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Karena kami hanya menyerah dengan iman percaya kami, kami hanya berserah kepada Engkau. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, dan apapun yang kami jalani kami percaya, Engkau yang menopang segenap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, Engkau berkati sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil, boleh menjadikan berkat di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus, yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
altogether wonderful to me.